Hai beauties, Nidia balik lagi nih. Ngomongin masalah jerawat, emang gak pernah ada habisnya ya. Banyak dari kamu yang pasti menganggap cara merawat wajah berjerawat tuh seringkali menguji kesabaran si pemilik kulit. Tapi sebenarnya beauties, kunci yang mempengaruhi keberhasilan dari perawatan wajah berjerawat ialah pemilihan skincare yang tepat. Tentunya, Nidia di sini bakal membantu kamu yang lagi darurat jerawat supaya gak bingung lagi dalam memilih skincare untuk kulit berjerawat. Yuk simak baik-baik ke 6 rekomendasi Nidia berikut ini. Produk pertama yang Nidia punya adalah Viva Face Tonic Green Tea. Eksistensi toner Viva pastinya udah nggak asing lagi bagi para skincare junkie. Viva Face Tonic Green Tea ini termasuk ke dalam jenis hydrating toner beauties, yang artinya toner Viva ini dapat menghidrasi dan juga mengembalikan kelembapan kulit serta mempersiapkan kulit untuk produk skincare selanjutnya. Nah, dari keempat varian yang ada, Viva Face Tonic Green Tea inilah yang diformulasikan khusus bagi para pemilik kulit berjerawat. Mengandung ekstrak green tea sebagai antioksidan dan tea tree oil untuk mencegah timbulnya jerawat, toner Viva varian green tea ini bisa kamu jadikan sahabat bagi kulitmu yang berjerawat. Biasanya nih, ada produk skincare untuk kulit berjerawat itu rentan bikin kulit jadi kering atau perih. Tapi beauties, ini nggak berlaku saat kamu apply Viva Face Tonic Green Tea ini. Buat yang nggak suka sama aroma green tea pun, jangan mundur dulu. Karena aroma dari Viva Face Tonic Green Tea sangat acceptable dan nggak ganggu sama sekali. Harga dari setiap produk Viva emang nggak bisa dilawan ya. Bisa dibuktikan dari harga Viva Face Tonic Green Tea yang dibanderol Rp12.000 aja. Wah, mana tahan sih buat nggak beli kalau harganya cuma segitu? Next, datang dari brand lokal yang jadi kecintaannya para remaja nih, yaitu Eminami's Pimple Acne Solution Face Wash. Pembersih wajah adalah produk yang paling esensial dalam perawatan wajah berjerawat, beauties. Maka dari itu, kamu nggak boleh mencuci wajah dengan sembarangan. Salah-salah, nanti jerawat jadi makin meradang. Eminami's Pimple Acne Solution Face Wash memiliki keunggulan dengan salicylic acid yang ada di dalamnya. Kandungan salicylic acid bermanfaat untuk mempercepat regenerasi kulit dan mencegah pertumbuhan bakteri. Gak hanya itu, di dalamnya juga terdapat kandungan rose bay willow herb extract yang efektif mengurangi kemerahan pada kulit. Serta kandungan witch hazel extract dan zinc gluconate-nya mampu mengontrol produksi sebum dan mengurangi tampilan kulit berminyak. Face wash ini memiliki tekstur yang cukup kental dan licin saat dioleskan ke kulit. Busa yang terbentuk pun cenderung sedikit, namun meski begitu, busanya terasa lembut saat menyentuh kulit wajah termasuk di kulit berjerawat. Penasaran mau cobain Eminami's Pimple Acne Solution Face Wash? Jangan kaget sama harganya, yang cuma Rp13.700. Masuk ke produk ketiga, ada Acne Sealing Gel. Produk dari Acne's memang selalu dikhususkan bagi kamu para pejuang jerawat, tak terkecuali salah satu produk andalannya, yaitu Acne's Sealing Gel. Acne's Sealing Gel ini mengandung kombinasi tiga bahan yang ampuh menaklukkan jerawat, yakni isopropyl methyl phenol, salicylic acid, dan sulfur. Kandungan-kandungan dalam Acne's Sealing Gel yang tadi Nidia sebutkan punya beberapa kegunaan beauties. Antara lain, membantu melawan bakteri penyebab jerawat, menyejukkan kemerahan pada bagian kulit yang berjerawat, membantu mengangkat sel kulit mati, dan menjaga tekstur kulit, serta sebagai antioksidan, serta menjaga kesehatan dan kelembutan kulit. Gak hanya dapat membantu mengatasi jerawat loh, tetapi Acne's Sealing Gel juga membantu kamu untuk mencegah dan merawat kulit agar tetap sehat dari serangan jerawat. Tekstur dari produk ini berbentuk gel transparan dengan warna kekuningan yang mudah diratakan. Surprisingly, produk ini bikin Nidia tertakjub-takjub nih beauties, karena Acne's Sealing Gel ini bekerja dengan baik pada jerawat kurang dari 24 jam aja. Wow banget gak tuh? Yang lebih wow-nya lagi, Acne's Sealing Gel punya harga yang gak bikin kamu panik, yaitu Rp15.900. Yuk kenalan sama produk spot treatment yang super hits, yaitu Oxytan. Sebenarnya produk Oxy ini juga punya banyak varian ya beauties. Tetapi Oxytan ini diperuntukkan untuk jerawat yang levelnya maksimum atau yang udah bener-bener gak sopan nempel di kulit kamu. Diformulasikan dengan methylparaben, profilparaben, dan benzoyl peroxide, Oxytan berfungsi untuk membunuh bakteri penyebab jerawat, mengurangi produksi minyak, dan membersihkan pori-pori tersumbat. Berhubung kandungan benzoyl peroxide-nya 10%, buat kamu yang memiliki kulit sensitif atau sangat kering, harus ekstra hati-hati memakai Oxytan ini ya, karena akan cenderung membuat kulit kamu semakin kering.
Untuk tekstur produknya sendiri lebih seperti lotion berwarna putih yang nanti akan mengering di kulit. Nidia saranin kamu pakai Oxytane ini di malam hari aja, beauties. Karena kalau di siang hari akan kelihatan banget tuh warna putihnya. Sebab produk ini bukan clear gel yang gampang ditutupi concealer dan bedak. Satu lagi nih, beauties, yang perlu kamu catat. Meski di bagian yang dioleskan, jerawat jadi cepat kering dan rontok dari kulit, Oxytane gak punya lahan buat membuat bekas jerawatmu tersamarkan ya. One of Holy Grail produk ini bisa kamu dapatkan dengan harga Rp60.000. Duh, kicep semua deh tuh jerawat. Skincare selanjutnya yang membuatmu terbebas dari jerawat yaitu Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Mempunyai formula bebas sabun yang lembut untuk kulit, serta terdapat kandungan hypoallergenic dan telah teruji secara dermatologi, kandungan pH yang seimbang di dalam Cetaphil Gentle Skin Cleanser sangat disarankan bagi pemilik kulit berjerawat, karena dapat membantu keseimbangan kandungan air dan minyak alami pada kulit. Buat mengaplikasikannya, kamu bisa mencoba dengan dua cara beauties, yaitu dengan menggunakan air atau tanpa air, sehingga setelahnya kamu bisa tetap menggunakan facial wash. Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini konsistensinya berupa gel yang halus. Teksturnya yang tidak terlalu cair atau terlalu creamy menjadikan produk ini nggak meninggalkan efek kesat atau membuat kulit seperti ketarik. Bisa dijamin, produk ini nggak bakal membuat kulitmu terkena iritasi, beauties. Apalagi, Cetaphil Gentle Skin Cleanser tidak memiliki aroma sama sekali. Mencuci muka jadi tambah aman dan nyaman deh. Kalau perhatiin manfaatnya sih, kayaknya kamu rela-rela aja ya, beauties, merogoh kocek sebesar Rp85.000 buat produk ini. Lagi-lagi, Nidia mau rekomendasiin skincare lokal nih, beauties. Kali ini ada Elche Skin Smoothing Serum for Acne Skin. Kalau kamu merasa tekstur kulitmu bermasalah karena adanya paparan jerawat, produk ini ialah solusinya. Dilihat dari dua kandungan utamanya, yakni glycerin dan centella asiatica leaf extract, ngebuktiin kalau Elche Skin Smoothing Serum benar-benar diperuntukkan untuk memperbaiki tekstur dan penampilan kulit yang bermasalah akibat timbulnya jerawat, sehingga kulit jadi lebih smooth. Kok bisa sih? Nih dia jelasin satu-satu. Glycerin mampu menyerap air dari kulit sehingga kelembapan kulitmu terkunci. Kemudian, centella asiatica leaf extract atau yang di Indonesia dikenal dengan nama daun pegagan berguna untuk merangsang pembentukan sel kulit baru dan meningkatkan produksi kolagen. Selain itu, Elche Skin Smoothing Serum for Acne Skin ini juga diklaim manjur buat menghilangkan bekas jerawat yang membandel loh. Elche Skin Smoothing Serum for Acne Skin punya tekstur yang cair, tetapi agak sedikit pekat dengan warna yang putih bening. Buat masalah aroma, karena salah satu komposisi dari serum ini ialah alkohol, maka aroma alkoholnya cukup terasa saat kamu ingin mengaplikasikan serum ini. Setelah beberapa menit meresap di kulit, Elche Skin Smoothing Serum punya kejutan yang membuat kulit kamu kencang seketika. Wow! Nidia saranin buat pakai produk ini di malam hari aja ya, beauties. Karena menurut Nidia, ketika serum ini digunakan saat pagi hari, malah cenderung memicu sensitivitas kulit. Buat harganya sendiri, Elche Skin Smoothing Serum for Acne Skin dibanderol dengan harga Rp175.000. Setelah nih dikasih tahu rangkaian produk tadi, gak ada lagi deh tuh yang namanya jerawat jadi tambah gawat. Kalau udah coba salah satu produk yang tadi ini dia sebutin, jangan lupa bagiin pengalaman kamu di kolom komentar ya, beauties. Sebelum beli dan cobain produknya, yuk klik like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Ini dia pamit dulu ya, beauties. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, bella!